kapan pembagian warisan itu? Yang pertama, ketika mayit meninggal dunia, kita semua berdoa memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita harus paham bahwasanya ketika meninggal si mayit, jangan berpikir warisan. Kita kalau memiliki piutang sama orang, jangan bicara utang dulu. Apa yang perlu dilaksanakan? Yang perlu dilaksanakan adalah mengurusin jenazah itu mayit. Diurusin jenazahnya. Dimandikan. Dibelikan kafan. Kalau kuburannya harus beli, beli kuburan. Digalikan kuburan. Kalau harus bayar orang yang gali, diambilkan dari semua orang uangnya si mayit. Artinya, itu masih milik mayit untuk urusan yang berkaitan dengan dirinya. Utangnya mayit harus dibayarin, wasiat harus dilaksanakan. Setelah itu, kalau masih tersisa, baru bisa dibagi sebagai warisan.